semuanya, di video kali ini aku mau nge-review sebuah produk terbaru dari salah satu brand yang belum pernah aku cobain sama sekali produknya, yaitu Marina. Jadi Marina ini baru ngeluarin produk terbaru yang mereka namain Glow Ready. Jujur aku belum pernah coba skincare-nya Marina ataupun makeup-nya Marina. Ini beneran pertama kali aku cobain brand Marina. Dan Marina yang Glow Ready ini ngeluarin 3 produk, yaitu loose powder, lip cream, sama tui cake-nya. Dan aku udah beli ketiga-tiganya dan bakal aku cobain langsung di depan kalian. Sebelum aku bahas packaging, formula, warna, dan lain sebagainya, aku mau baca dulu deskripsi secara keseluruhan tentang produk Marina Glow Ready ini. Jadi katanya, Marina Glow Ready ini merupakan rangkaian produk makeup yang mengusung konsep healthy makeup yang diperkaya skin loving ingredients yang terdiri dari chia seed oil, argan oil, sea butter, aloe vera, dan vitamin E yang merawat kulit agar sehat bersinar, telah teruji klinis tidak mengandung paraben dengan tren pilihan yang direkomendasikan oleh para beauty expert dan dipilih oleh beauty enthusiast. Nah, jadi itu tadi deskripsi secara keseluruhan tentang produk Marina yang Glow Ready. Sekarang aku mau langsung coba produknya aja. BTW ini aku udah pakai foundation dari BLP, tapi ini pakainya tipis-tipis banget. Tanda lahir aku di sini juga masih kelihatan karena aku mau ngelihat coverage dari si powdernya sendiri kayak gimana. Ini kan aku punya loose powder sama aku punya tui cake. Aku mau pakai loose powder di area bawah mata sama T-zone yang kayak buat highlight gitu. Kalau yang tui cake-nya bakal aku pakai ke seluruh muka. Sekarang aku mau pakai yang loose powdernya dulu. Untuk packagingnya dia kayak gini, lucu ya, kayak pink gitu. Ini aku beli yang nomor 11 Light Ivory. Jadi ini kayak ada 3 warna gitu. Nomor 11 Light Ivory yang aku beli ini, sama ada nomor 12 Pink Shell, sama ada nomor 14 Natural Beige. Nah, di sini juga ada keterangannya, aku bacain lagi. Jadi ini tuh bedak tabur yang ringan untuk menyempurnakan riasan wajah dengan hasil akhir tampak bercahaya, dan dia sudah micro particle powder yang membuat wajah tampak halus dan membantu base makeup lebih tahan lama. Terus katanya loose powder ini sudah mengandung UV protection, vitamin E double whitening extract, oil control, soft focus formula, yaitu dia bisa menyamarkan noda hitam serta garis halus di wajah, dan dia glowing effect formula, membuat wajah jadi glowing natural, katanya gitu. Jadi ini kita langsung buka aja. Oh, ini dalamnya coklat ya, ternyata warnanya nggak pink kayak boxnya. Di belakangnya udah ada tulisan gede banget, loose powder nomor 11 Light Ivory. Dan dia udah ada puffnya, tapi puffnya kayaknya kurang halus gitu, tapi bakal aku tetap cobain aja. Terus di sini juga dia kayak di seal gitu, tinggal kita buka aja. Nah, dibuka langsung ada lubang-lubang buat loose powdernya kan. Ini powdernya wangi banget. Ini aku tuang ke sini ya, biar gampang. Terus aku bakal pakai di area-area yang mau aku highlight. Nah, ini udah aku aplikasiin di tempat-tempat yang mau aku highlight. Sekarang aku mau bahas dari teksturnya dulu. Dia bilang kalau dia itu udah micro partikel, jadi udah halus banget. Dan ini bener-bener halus banget partikelnya, gak berasa kayak ada butiran-butiran gitu. Ini super duper halus banget dipegangnya. Nah, sekarang aku mau bersihin highlightnya, tapi sambil dibersihin sambil aku pakein tui cake-nya. Nah, ini tui cake-nya udah ada SPF 20 PA++. Di belakang box-nya ini udah ada keterangannya juga, jadi aku bacain lagi. Perpaduan bedak dan foundation dengan formula ringan yang menempel sempurna, mudah merata, dapat menutup noda pada wajah dengan hasil akhir tampak lebih cerah, bersinar, natural, serta tahan lama dengan skin loving ingredients. Terus katanya dia juga udah mengandung SPF 20 PA++, vitamin E, double whitening extract, soft focus formula, glowing effect formula. Untuk pilihan warnanya sama kayak loose powdernya, ada 3 warna yaitu light ivory, pink shell, sama natural beige. Dan ini aku pilih yang nomor 14, yang natural beige. Packagingnya kayak gini, coklat, plastik gitu. Ada plastik penutupnya. Terus di bawahnya sini ada sponge-nya ya, sponge powder biasa lah ya, kayak gini. Tapi aku nggak akan pakai sponge-nya, aku bakal pakai brush aja.
Ini sekilas warnanya sih aku lihat masuk ya di warna kulit aku. Ini aku swatch dulu. Kayak gini. Sekarang kita langsung aplikasiin aja di muka. Aku mau aplikasiin pakai buffing brush gini. Sambil aplikasiin, sambil bersihin loose powdernya. Nah, ini aku udah pakai loose powdernya dan aku juga udah pakai tway cake-nya. Kalau misalkan kita lihat dari dekat, kan mereka bilang kalau mereka itu bisa menyamarkan noda hitam dan garis halus. Ini tanda layer aku masih kelihatan dan noda hitam aku juga masih kelihatan di beberapa titik. Nih, di sini ada noda hitam, dia masih kelihatan. Terus untuk garis halus di bawah mata aku masih kelihatan banget garis halusnya. Tapi untuk glowing dan mencerahkan kayaknya iya, karena kalian bisa lihat sendiri dari pipi aku kayak mantulin cahaya gitu. Jadi kayak kelihatan glowing natural, sama kelihatan kayak lebih cerah aja mukanya. Dan karena partikelnya itu halus, jadi yang aku rasain sekarang pipi aku tuh halus banget, lembut banget. Nah, cuma kekurangannya itu tadi, yang noda hitamnya nggak tersamarkan, sama garis halusnya juga tidak tersamarkan. Selebihnya aku suka sih sama powdernya, karena dia kayak bikin halus gitu, terus tanpa harus pakai primer yang mencerahkan, ini udah bikin muka aku jadi cerah banget gitu. Sekarang lanjut kita bahas lip creamnya. Jujur untuk lip creamnya aku udah coba kemarin yang warna Nutella, nanti aku bakal review lebih lengkapnya ke kalian. Sekarang aku mau swatch dulu. Jadi ini aku punya dua warna, yang nomor 05 Coralifornia Dream sama yang warna 09 Nutella. Untuk warna di boxnya ini agak-agak menyimpang ya, jadi ini di luarnya warna merah gitu. Aku pikir lip cream yang aku beli itu warna merah, tapi ternyata nggak begitu merah. Ini bener-bener warna kayak pink, agak ke nude gitu. Jadi warna boxnya ini nggak sesuai sama warna lip creamnya ya. Ini kita swatch dulu. Jadi warna yang 05 ini menurut aku sih dia kayak warna pink, tapi dia ada coklatnya sama dia ada kayak peach-nya sedikit gitu. Kita langsung coba aja di bibir. Warnanya cantik banget di bibir aku. Aku suka banget sama warnanya. Kayak warna-warna orange gitu jadinya kalau di bibir, tapi nggak menor. Karena dia ada kayak hint coklatnya gitu sedikit, makanya orange-nya tuh nggak menor sama sekali. Tadi aku keburu excited banget pengen cobain lip creamnya, jadi aku lupa belum baca klaimnya mereka yang ada di boxnya ini, aku bacain dulu ya. Jadi katanya ini lip cream dengan tekstur velvety creamy, bener banget. Jadi dia tuh creamy, nggak cair, nggak matte, nggak padat, jadi bener-bener velvet gitu. Dan warna intense yang cocok untuk semua warna jenis kulit. Bener banget, ini warnanya nggak genjreng di aku, nggak pucat di aku. Padahal aku tuh agak-agak susah cari warna lip cream, karena kadang kalau mau warna coklat malah jadi pucat di aku, kalau mau warna yang orange kayak gini atau pink kayak gini malah jadi gonjreng, keterangan kayak gitu. Ini beneran pas banget di aku. Jadi kayaknya kalau ini pas di aku, di kulit kalian yang putih atau yang warna bibirnya udah pink, udah merah, ini pasti lebih bagus lagi. Dan katanya teksturnya mudah diaplikasikan, bener banget, karena bibir aku tuh kering banget kan. Tapi ini gampang banget, smooth banget diaplikasiin di bibir aku. Terus katanya ini tuh ringan dari pemakaian pertama hingga touch up. Ini bener sih, pemakaian pertama ini ringan banget di bibir, nggak kayak berasa pakai lip cream. Terus ini juga cocok untuk tampilan lipstick natural, ombre hingga bold dengan skin loving ingredients. Nah, ini aku tunjukin dari dekat. Bibir aku tuh kan sebenarnya kering banget ya, tapi ini beneran kayak nutupin kering-keringnya bibir aku, bener-bener bikin bibir aku lebih smooth gitu. Dan garis-garis halus di bibir aku juga nggak begitu kelihatan. Aku suka sih sejauh ini sama tekstur lip creamnya. Oh ya, kita coba dulu dia transfer proof apa enggak. Dia transfer proof guys, jadi ini kayaknya kalau kalian cuma minum atau makan cantik pasti aman banget di bibir kalian. Sekarang aku mau coba hapus lip creamnya, aku mau lihat ini tuh tipe lip cream yang gampang dihapus, yang langsung meleleh gitu, atau tipe-tipe lip cream yang kalau dihapus jadi berantakan, jadi ada butiran-butirannya. Kita lihat ya.
Dan ternyata dia tipe lip cream yang gampang dihapus. Jadi dia transfer proof tapi dia dihapusnya gampang dan gak bikin berantakan. Lanjut ke warna yang 09 Nutella. Kalau ini agak sesuai ya, ini coklat dan emang dalamnya juga warnanya coklat. Jadi benar-benar coklat nude gitu. Sekarang aku swatch dulu di tangan. Dia warnanya beneran coklat, coklat yang warna bibir banget gitu loh kalau untuk di kulit sawo matang kayak aku. Jujur ya, aku udah pakai lip cream ini kemarin dan aku langsung jatuh cinta banget sama warnanya. Karena aku tuh udah lama banget pengen punya warna lip cream atau lipstick yang warna coklat natural, warna bibir gitu loh. Karena kadang kalau misalkan warna bibirnya gelap kayak aku, terus kulitnya sawo matang kayak aku, agak susah cari warna lipstick coklat gini. Jadi kalau misalkan warna coklat itu kadang di aku pucat atau jadinya gelap banget gitu. Dan ini bener-bener pas banget, bener-bener kayak warna coklat yang aku pengen banget. Warna coklatnya tuh bener-bener cocok di bibir aku yang gelap ini. Jadi kayak bener-bener natural warna bibir gitu loh. Aku langsung coba aja ya di bibir. Bagus banget gak sih warna coklatnya? Bener-bener natural banget. Cakep banget kan warna coklatnya, bener-bener warna coklat sehari-hari banget. Pokoknya buat kalian yang bibirnya hitam atau warna kulit mukanya sawo matang kayak aku, wajib banget cobain warna Nutella ini yang nomor 09. Wajib banget kalian coba, kalian dijamin bakal langsung jatuh cinta. Ini bagus banget, bener-bener warna coklat yang aku cari-cari tau gak sih. Dan akhirnya aku nemu di Marina Glory ini. Parah nih aku udah gak ngerti lagi deh, ini bagus banget di bibir aku. Dan aku sesuka itu sama warna yang Nutella ini. Untuk review lip cream yang Nutella ini, sama persis kayak lip cream yang pertama aku pakai. Dia tuh smooth banget, dia full coverage, dan udah gitu juga dia kayak ringan di bibir. Dan dia transfer proof. Kalian bisa lihat kan, beneran transfer proof, gak ada yang nempel sedikit pun di kulit tangan aku. Kalau untuk powdernya, aku suka sih ya, cuma gak ada yang spesial dan gak ada yang bikin aku jatuh hati banget. Cuma yang aku suka dari powdernya itu karena dia beneran bikin muka aku kelihatan glowing natural gitu. Tapi selebihnya ya biasa aja kayak powder pada umumnya. Kelebihannya itu cuma dia bikin kulit aku jadi kayak glowing natural. Dan menurut aku ini enak banget kalau dipakai sehari-hari karena dia ringan banget di mukanya. Nah, sekarang kita bahas ke harganya. Jadi untuk harga pastinya itu aku nggak tahu berapa karena ini aku beli di Lazada dan kebetulan lagi promo. Jadi aku bakal kasih tahu harga yang aku dapat aja ya. Nah, untuk Tue Cake-nya itu harganya Rp30.000, untuk loose powder-nya harganya Rp22.000, dan untuk lip cream-nya Rp30.000 aja. Jadi kalau kalian tertarik, kalian langsung aja kepoin Lazada, barangkali masih ada promonya. Dan BTW, kemarin itu aku beli loose powder, beli Tue Cake, sama beli 2 lip cream, aku dapat bonus 1 Tue Cake lagi, warna yang sama. Jadi barangkali masih ada promonya, kalian langsung aja cek di Lazada ya. Nah, jadi sekian aja review aku tentang Marina Glow Ready, semoga kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!